ilah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Medan pada Senin sore mengakibatkan pohon di depan Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan tumbang. Pohon kemudian menimpa angkot yang sedang melintas dan minibus yang sedang parkir. Akibat kejadian ini, angkot dan minibus rusak berat. Saksi di lokasi menyebutkan dua penumpang angkot tewas terjepit badan kendaraan. Dibantu warga, para penumpang angkot yang terjepit kemudian dievakuasi petugas dan dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik. Tidak, karena dia parkir. Pak, maaf Pak, sekedar penegasan, yang diangkut ada berapa korban jiwa ya Pak? Yang diangkut yang meninggal dua, yang korban luka ini kita belum tahu, mungkin ada tiga yang korban luka. Pasca kejadian, batang pohon yang tumbang dan mengganggu arus lalu lintas dipotong oleh pihak kecamatan. Masih dari Sumatera Utara, tembok proyek pembangunan gereja ambruk dan menimpa sejumlah pengendara di Jalan Joseph Sinaga, Kabupaten Simalungun. Para korban tertimpa tembok saat tengah melintas di lokasi. Dari 8 pengendara, 3 diantaranya tewas seketika, sementara 5 lainnya mengalami luka ringan. Benar terjadi tembok rubuh di daerah Jalan Joseph Sinaga, yaitu tempatnya pembangunan gereja Katolik PPU. Ya, sejauh ini berapa orang korban ditemukan? Yang kami ketahui korban meninggal dunia ada 3 orang, kemudian yang lainnya luka ringan. Pasca mengevakuasi jenazah korban yang terhimpit, bangkai mobil langsung dipindahkan. Tim Liputan, CNN Indonesia.